Suka dukanya ya, kalau sukanya sih sebenarnya banyak. Soalnya kan kebetulan saya juga ada di junior kan, dan ini pengalaman baru. Walaupun memang saya ada di dunia olahraga juga, cuman kerja di klub itu dunia yang baru. Jadi kayaknya kebanyakan sukanya, dukanya mungkin kayaknya agak susah ya ngurusin anak-anak umur 20 ke bawah itu. Dan banyaknya itu ada 60 lebih ya, jadi mungkin dukanya itu sih. Kebanyakan sih sukanya. Bisa menyalurkan hobi di fotografer untuk foto-foto lebih mendalami lagi. Dan dukanya itu cuman kadang panas aja sih, jadi kan tapi lebih menjadi tantangan untuk kedepannya. Sukanya tuh ketemu teman-teman baru, kakak baru, abang-abang baru, terus ketemu adik-adik pemain Borneo Soccer School. Kalau dukanya tuh banyak sih pasti, apalagi kan ini junior yang kebanyakan tuh yang beradaptasi, yang berinteraksi tuh orang tuanya. Jadi itu sih dukanya ngadepin orang tuanya. Pengalaman menarik selama bergabung di Borneo FC Junior itu bisa bertemu orang-orang hebat seperti Iko Jackson, Asfaruddin, Coach Surkon, dan lain-lain. Dan bisa menambah wawasan pada saat berangkat away dan pertandingan home juga, seperti itu. Kalau pengalaman menariknya lebih ke dunia yang ternyata ngurusin home away, pertandingan home away itu agak susah ya, kayak ngurus pelatih, ngurus pemain gitu. Karena kan saya juga baru ya di dunia ini, jadi pengalamannya tuh ngurusin semua kebutuhan mereka sih, dari mulai penginapan, tempat tinggal mereka di sini, makannya, dan kebutuhan-kebutuhan mereka sih. Sampai kalau misalkan sakit pun tetap harus diuruskan karena itu tanggung jawab KP di sini. Jadi seru sih, seru. Saya kan nggak terlalu suka nonton bola, jadi pas kerja di sini ternyata nonton bola itu asik. Lagi ngeliatin pemain-pemain Borneo Soccer School lagi latihan tuh seru. Pesan saya untuk Hari Kartini ini, jadilah wanita hebat, wanita tangguh, tidak boleh mengeluh. Pada seluruh wanita Indonesia, selamat Hari Kartini. Kita harus mandiri dan kuat. Untuk perempuan di Indonesia tetap semangat, tetap kejar cita-cita. Apa yang diimpikan terus dikejar, jangan sampai patah oleh keadaan. Tetap semangat.